ada yang penasaran nih sama yang namanya Tamagonigiri sama hand roll itu gimana sih? Tamagonigiri sama hand roll. Daripada bingung ngejelasinnya, lebih kita bikin aja. Let's go. Ayo. Selanjutnya kita bikin hand roll. Hand roll yang kita pakai hand roll tamago telur dari telur ayam. Kira-kira nasi kurang lebih segini. Kita taruh di atasnya di bagian sudut nori. Kemudian kita potong lagi. Tamagonya seperti ini. Kita kasih
timun. Kita tambahkan lettuce atau selada boleh. Kita taruh di bawahnya. Buat gini itu tidak mesti harus ada timun, ada gini, kita boleh lengkapnya juga. Bisa ada macam-macam, mau pakai wortel, avocado, apa gitu. Yang penting ada meat-nya, ada dagingnya. Kemudian kita kasih saus unagi saus. Cara menggulungnya seperti ini. Kita lilitkan, lalu kita beli perekat dari nasi juga. Katanya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Jadi ini yang namanya tamago nigiri sama hand roll. Jadi nggak perlu penasaran lagi kan?